Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhiya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mat'ul ghurur. Wa aidan fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikri hadhihi lazati ya'ni maut." Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam semoga tercurah untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, bicara soal kematian, semua kita pasti akan mengalami mati. Dan di sini kita melihat orang-orang yang telah mendahului kita kembali dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan segera menyusulnya. Ingatlah ikhwatal iman rahimakumullah, bahwasanya kematian itu akan datang kepada kita semua. Entah itu kapan datangnya, semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dalam waktu dekat, atau bisa jadi dalam waktu setahun, dua tahun, atau kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Tetapi yang paling penting adalah fatazawwadu, berbekallah kamu. Karena sesungguhnya bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan harta, bukan jabatan, bukan wajah, dan bukan peninggalan dan warisan. Tapi yang paling penting adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meninggalkan amal-amal terbaik kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk memperlombakan siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, kita semua sudah bersiap-siap. Ketika nanti malaikatul maut datang menjemput kita, kita sudah siapkan amal terbaik kita untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bahkan ketika kita dikubur, kita selamat dari azab yang kita khawatirkan, yaitu azab kubur. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kematian yang husnul khatimah, dan jauhkan diri kita dari kematian suul khatimah. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.